Halo guys, kemarin kita udah review HP ini ya, jadi Vivo V21. Cuma kemarin kita pakai yang RAM bawaan, RAM 8 GB. Sekarang kita akan coba mengaktifkan RAM 11 GB nya ya. Itu tambahan dari memori internalnya Vivo V21 ini ya. Apakah ada perbedaan di dalam HP-nya? Untuk GPU-nya nggak berubah ya, karena penambahan RAM tidak bekerja, tidak terpengaruh dengan GPU-nya. Untuk skor AnTuTu kita cek. Untuk skor AnTuTu-nya ada kenaikan 38.000 ya, lumayan ini. Berarti ini bekerja ya untuk RAM tambahannya, bisa untuk membantu meningkatkan kerja HP-nya. Jadi ini fix ya, untuk penambahan RAM-nya ini bekerja ya. Itu di HP Vivo V21 ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke game PUBG-nya. Lihat skor antutunya, harusnya di PUBG lebih ringan lagi nih ya. Untuk grafiknya enak ya, sangat lancar, nggak ada frame. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita lihat di gameplay ya. Selamat
Untuk selanjutnya langsung kita coba TDM ya, karena di klasik tidak seru tadi, botnya nggak ketemu banyak bot. Kita coba di TDM. Jadi untuk kesimpulannya ini penambahan RAM 3 GB ini dari internal ini bekerja ya, untuk membantu performa HP-nya jadi lebih meningkat. Sangat bagus juga untuk teknologi sekarang. Oke, saya kira sampai di sini saja ya untuk video kali review kali ini. Dan ini bisa untuk saya rekomendasikan untuk main game ya, dari seri Vivo nya grafisnya, performanya juga mantap. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya, dadah. In the lead.